Halo guys, assalamualaikum. Jumpa kembali dengan saya Dea Vizial. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan senantiasa diberikan kemurahan rezeki. Amin. Terima kasih juga buat yang sudah like, komen, dan subscribe ya. Oke, kali ini saya mau sedikit berbagi video terbaru dari Bunda Fauzana dan sedikit berkomentar ya tentang isi dalam video ini, yang sepertinya ini jawaban atau ungkapan hati Bunda Fauzana mengenai videonya Mas Yun kemarin yang sudah bikin Sobat Ngarit pastinya ikut galau ya, dan banyak banget berselisih pendapat di situ ya. Namun itu sudah hal yang biasa ya, beda orang beda pendapat, beda pemikiran ya. Benarkah sampai saat ini masih belum mendapatkan restu dari keluarga Bunda Fauzana? Nah, ini video terbaru dari Bunda Fauzana ya. Ku titipkan rindu kepada angin yang selalu berhembus di setiap malam, dan bila saatnya kita akan bertemu, takkan ku rela melepaskan dirimu. Jarak dan waktu kini mungkin tak merestu, namun ku harap hatiku, hatimu bersamaku. Nah, bagaimana menurut kalian guys isi dalam lagu yang dinyanyikan oleh Bunda Fauzana ini, atau sekedar cuman lagu atau keungkapan dari isi hatinya Bunda Fauzana tentang hubungannya dengan Mas Yun? Namun di sini menurut saya ini juga ada sedikit ungkapan hati ya, dimana jarak yang tak merestui antara Mas Yun dan Bunda Fauzana. Nah, ini cuman ini pemikiran Mimin ya. Tiap orang beda-beda pemikiran ya guys ya, karena mereka berbeda pulau, mungkin jarak yang jauh mungkin yang membuat mereka berat, bisa jadi begitu ya guys ya. Namun ketika membawakan lagu ini, wajah Bunda Fauzana itu terlihat happy-happy aja ya, beda banget dengan suasana ketika Mas Yun live kemarin ya guys ya. Jadi kayak bertentangan banget gitu ya, Mas Yunnya live-nya dalam keadaan galau sementara Bunda Fauzana ceria. Namun bisa juga ya ini ungkapan hati Bunda Fauzana tentang restu ya yang terhalang jarak dan waktu, karena kalau jauh kan harus LDR gitu ya guys ya. Nah, ini masih ada kata-kata yang kayaknya juga kasih kode ke Mas Yun ya. Lama aku menanti-menanti. Kelamaan. Nanti aku direbut orang gimana? Emang cewek mau dijanjikan? Mau? Mau dijanjikan? Nah, kata Bunda nggak mau menunggu lama, nggak mau janji-janji, maunya bukti nyata, dan nggak mau nggak pakai lama, nggak mau menunggu lama, begitu maksudnya guys. Nah, benarkah ini kode buat Mas Yun? Namun kalau ini benar kode buat Mas Yun, sampai hari ini belum ada kabar ya dari seberang, apakah Mas Yunnya nanti diterima atau enggak ya guys ya. Karena Mas Yun juga tadi malam masih membuat story terbaru ya, dan ini story dari Mas Yun ya, yang ada kata-kata masih menunggu bakul kopi. Nah, ini ya kata-kata yang masih ada sangkut pautnya dengan restu ya ini ya, tapi Mas Yun tidak bisa karena ada masalah yang keluarganya belum ada bakul kopi, dan tetap Bunda orang baik. Nah, ini termasuk isinya pesan-pesan buat teman-teman Sobat Ngarit dari Mas Yun ya, agar nggak saling menyalahkan atau menghujat ke pihak Mas Yun maupun pihak orang-orang terdekat Mas Yun, dan juga pastinya Bunda Fauzana ya.
Harapan Mas Iyun ini ya, yang diminta Mas Iyun itu kita semua tetap rukun kompak begitu ya guys ya. Oke guys, itulah sedikit video dari Bunda Fauzana ya, karena sampai saat ini belum ada video terbaru dari Bunda Fauzana maupun Mas Iyun ya, untuk titik terang dari hubungan Bunda Fauzana dan Mas Iyun ya, khususnya pertemuan besok tanggal 10 bulan 10 itu ya. Semoga ada titik terang ya sebelum tanggal 10 besok ya guys ya. Dan Mas Iyun sama Bunda Fauzana bisa benar-benar bertemu ya. Oke, terima kasih ya buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.